أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan rahmat dan keberkatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jadikan kita semua ahli al-Quran, mereka yang hidup dengan Quran, mereka yang mendapat syafaatul Quran dan mereka yang akan diberikan ganjaran serta dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada fitnah dajjal insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kaba'ir. Di mana pertemuan kita bulan lepas, alhamdulillah, kita telah selesai pada dosa yang ke-18, iaitulah di bawah tajuk membunuh diri. Jadi tuan-tuan, kesimpulan mudah, tak ada baik pun bunuh diri ni. Satu perkara yang menolak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Satu perbuatan yang menunjukkan kita ni berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang menunjukkan lemahnya diri kita dalam menghadapi kehidupan dunia, nak menanggung ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, orang yang beriman, orang yang hati dia terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan yakin dengan apa yang Allah taala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah akan uji sesuatu jiwa, setiap jiwa tu takkan diberikan satu ujian melainkan wus'aha. Ujian tersebut mampu dia tanggung. Jadi orang yang hati dia dekat dengan Allah, kedudukan dia, hubungan dia rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah ujian tu akan menambah iman dia, akan meninggikan redha dia, akan membesarkan syukur dia dan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pada malam ni insya-Allah kita sambung lagi pada dosa yang ke-19 pada muka surat yang ke-113 di bawah tajuk mengambil rasuah. Tajuk yang sekarang ni tuan-tuan berlegar-legar di dalam masyarakat kita. Dan kita tengok baru-baru ni pemimpin-pemimpin kita seorang demi seorang dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah, dan ada yang dibuktikan bersalah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, sebagai manusia, benda yang kita tak nampak, kita tak tahu, jangan kita komen. Itu Nabi ajak tuan-tuan. Nabi SAW ajak benda tu kat kita. Sebab walaupun kita kata dia diadili dan sebagainya, kita akan jumpa lagi tuan-tuan. Ada juga daripada pihak pengadil yang berat sebelah. Kita tengok bola pun tuan-tuan. Saya duk ingat pergi bandar raya ni tuan-tuan.
Dia bukan seronok nak apa tu, dia seronok bila ramai-ramai satu satu stadium oh, referee kayu. Referee kayu. Padahal kawan tu mengadil. Kita agak dia tak puas hati sikit, kita tengok dia macam berat sebelah kat dia lawan sikit, dia mula. Sebagai manusia yang lemah ni tuan-tuan, kita tak boleh nak kata apa. Cumanya kita ambil jalan mudah. Walaupun dia dibuktikan bersalah, wallahu a'lam. Allah al-alim. Allah Maha mengetahui segalanya, yang zahir, yang batin, yang luar, yang dalam. Kalaulah dia buat, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada dia dan kita semua. Kalau dia tak buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala tinggikan darjat dia. Itu cukup dah. Cuma nak abad, rasuah ni salah satu perkara yang sangat dibenci dalam Islam. Dibenci oleh Allah dan Nabi SAW kerana ianya bersifat menekan. Jadi sebelum kita nak masuk bab ni, insyaAllah tak panjang atau pendek ya, saja saya nak kongsi sikit lah sebagai mukadimah nak bagi faham betul-betul. Hak kata rasuah ni apa? Sebab apa? Kes kat mahkamah menunggu tu ni, bersusun. Lepas seorang-seorang melibatkan individu-individu berprofil tinggi, VVIP. Kalau lah betul kata benda ni dilakukan tuan, mudah-mudahan dengan apa yang sedang berlaku ni, perbicaraan dan sebagainya, Allah Ta'ala akan mengembalikan rahmatnya kepada bumi Malaysia ni, mudah-mudahan insyaAllah. Baik tuan-tuan, rasuah adalah satu perkataan yang berasal daripada kalimah bahasa Arab rishwatun, ro, shin, waw, tabulat. Jadi rasuah ni adalah kata Melayu yang dipinjam daripada kalimah Arab, yang merupakan satu jenayah atau kesalahan undang-undang. Yang mana rasuah ni tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang disebut oleh web Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ni kita ambil web tu terus. Baguslah kerana kita ada satu jabatan yang membicarakan tentang rasuah, yang menghukum orang ambil rasuah ni tuan-tuan. Dia kata rasuah ni merupakan satu perbuatan di mana ianya merupakan satu penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Dia bagi contoh kat sini, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan mewah kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Maksudnya kita memberikan sesuatu yang berharga, tak kira lah sama ada bentuk wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, apa saja benda yang kalau kita terima benda tu tuan-tuan, dia hanya bukan satu benda yang sepatutnya kita dapat. Contoh kita ni pegawai yang menguruskan kontrak, kita ada kontrak nak bagi ke orang dan sebagainya, tiba-tiba kita ambil geng-geng yang mana nak bagi sesuatu kat kita, bagi duit, bagi benda berharga, pakej pencucian yang mahal dan sebagainya. Kita terima daripada ni sebab apa? Kita dapat gandaan daripada benda yang sepatutnya kita dapat. Gaji-gaji lah. Tapi tiba-tiba dapat jam, tiba-tiba dapat duit dan sebagainya. Jadi rasa rasuah ni tak ada masalah pun. Semua pakat faham lah. Cuma nak tengok kita ni pernah buat kedok hak tu ya. Yang tu hak besar lah. Hak kecil-kecil ni juga hak kecil-kecil. Ha kan. Tak tahulah nak abang macam mana kan, kadang-kadang kena saman ke apa ke pakat simbang kat tepi ulok timai ke apa ke, hak tu pun banyak kan. Kalau pernah buat, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ni benda yang dilaknat. Tuan, pi Mekah tuan ah. Pi Mekah biasalah kalau kita bawa jemaah ni. Dia pi satu beg. Dia sampai sana nak balik beg dia beranak tuan. Daripada satu dia jadi dua, jadi tiga, empat bodoh tuan. Biasa beli macam-macam. Oh kat cucu tu, kat dia ni, kat sana, kat tu, kat ni. Buah saja berkilo-kilo. Padahal happy maiden semua dah. Bohong lah. Kan? Habis tu bila timbang, lebih. Timbang lebih. Habak kata suruh buka. Eh mana boleh saya beli, nak balik ni. Dia ada bahagian mesin-mesin ni. Saya kena balik juga. Kena bayar kata sekilo RM70. Oh pegang kepala. Macam mana nak buat? Panggil yang kawan duk timbang beg tu, simbang kat tepi. Biasanya orang Bangla, orang Pakistan bagi RM500, RM500 ke apa ke, dia pelepas beg kita. Tuan-tuan, rasuah tak tu? Rasuah. Atau kadang-kadang takut ni, ish, pernah buat tak? Kan? Simple lah, benda kecil lah. Kadang-kadang kita nak potong turn ke apa ke kan, nak beratok di satu tempat, tak apa, aku bayar lebih sikit. Kawan tu pun terima, okey, hamai potong. Rasuah. Dalam Islam,
Allah sangat adil. Dia bukan kira nilai rasuah. Okey, hang yang rasuah RM10. Hang duduk tepi lu, aku nak ambil hang RM10 lu. Dah. Walaupun satu dik. Macam mana arak dikira walaupun setitik. Dia buat ada orang main-main kan. Kalau kita setitik tak boleh minum dah sebotol. Dia tak abang sebotol. Tak apa, nanti hang jawab lah depan Allah. Hang main-main dengan Allah kan. Islam sangat tegas dalam bab melibatkan perkara yang dilarang. Jadi kita tak boleh jadi macam tu. Dan dalam web Suruhanjaya Pencegahan Rasuah juga dia kata tuan, terdapat empat kesalahan rasuah utama di Malaysia. Pertama, meminta atau menerima rasuah. Ada orang yang minta tu eh. Ay, takkan saya sign saja kot, takkan tak ada apa-apa, takkan terima kasih ya, kosong lah. Mainlah apa-apa sikit, dia minta tu eh. Jenis ni pun banyak, bukan tak ada tuan. Kadang-kadang nak interview kerja pun tuan, Allah. Nak interview kerja. Kita ni sampai tahap orang kita ni tuan-tuan, bila nak tanya nak pergi interview ni, ada surat sokongan dah, ada tu dah, ada kenai dah, ada kabel dah. Kalau tak ada, hang tak pergi lah. Sampai kadang-kadang kita tolak, oh, dah bawa rezeki tu datang daripada Allah. Kita lebih percaya kepada kabel, lebih percaya kepada rasuah. Yang tu yang pertama. Yang kedua, menawar atau memberi rasuah. Orang tawar siap-siap. Pernah seorang kenalan saya tuan-tuan, dia ni memang terlibat dengan satu syarikat yang besar. Dalam nak bagi kontrak ni, orang main tanya dia macam-macam. Eh, ni pernah pergi tak tempat ni, ni rumah apa lagi tak ada, kereta ni nampak macam buruk, nak tukar kereta baru ke. Projek libat juta-juta tuan-tuan. Orang main ni macam-macam, orang tawar kat dia tuan-tuan. Kena orang yang tak ada iman tuan-tuan, orang yang agama dia tak kuat tuan-tuan, terang-terang dia akan terima. Dan benda ni berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, berlaku. Sampai sekarang benda tu masih lagi berada. Kalau tidak, tak ada lah orang-orang VIP yang dibawa ke mahkamah atas tuduhan rasuah. Yang ketiga, membuat tuntutan palsu, bohong. Mentang-mentang dia ada jawatan besar tuan-tuan, semua dia buat tuntutan palsu. Yang duit tu akhirnya masuk ke dalam diri dia sendiri. Dan yang keempat, menyalahgunakan jawatan atau kedudukan. Hak ni lah benda paling banyak. Sebab tu orang duk berebut jawatan tuan-tuan. Jawatan pengerusi masjid pun orang berebut tuan-tuan eh. Sampai ada tim, sampai ada pakatan, minta maaf lah, ada beberapa tempat yang saya dengar. Dengar ni bukan dengar daripada orang keempat kelima, dengar daripada orang yang terlibat sendiri tuan-tuan. Dia atok siap, dia buat kempen siap. Dia cari mana-mana penyokong dia, hak geng-geng waktu kita mai nak nak mengundi tu tuan-tuan. Masuk pagi tu kat masjid, mana-mana muka tuan-tuan eh. Tak pernah kenal. Tapi dia berdaftar sebagai anak khariah, pakat sokong siapa yang dia pada rancang dan sebagainya. Bagi rasuah dalam bentuk bawa pergi berjalan, bawa pergi makan, guna duit masjid. Banyak tempat berlaku betul tak? Sebab apa? Sebab bila ada jawatan. Ada jawatan ni seronok kan tuan-tuan. Seronok kat sini lah. Nak menjawab balik depan Allah nanti, Allahu Akbar. Itu antara tujuan. Bagaimana rasuah berlaku di dalam negara kita. Bukan sekadar untuk pengenalan lah. Baik, kita tengok daripada kitab kita tuan-tuan. Saya nak ambil dulu sikit pengenalan daripada kitab asal. Rasuah dan sering juga dikenal dengan nama sogokan dan korupsi, termasuk kategori memakan harta orang lain secara batil. Ia mengandungi penganiayaan meskipun kelihatan orang yang memberikan rasuah itu rasa senang saja kerana ia memberikan tanpa sebarang cakap. Namun ia memberikan itu kerana ada tujuan supaya perkaranya dapat diselesaikan tanpa ditangguh-tangguh. Dan yang kalau tidak kerana itu tentu sekali ia tidak akan diberikan. Baik tuan, Syekh mulakan bab rasuah ni. Syekh kata, rasuah ni tuan-tuan biasanya dia melibatkan orang yang memberi ni takkan terasa apa-apa. Betul tak tuan? Betul. Kita nak dapatkan satu projek, satu kontrak besar, kita sanggup keluarkan modal tuan-tuan. Semata-mata nak yakinkan orang yang kita nak tuju tu supaya dia berikan kontrak tu kepada kita. Supaya dia berikan kelebihan tu kepada kita. Sebenarnya benda tu penindas. Islam tak suka tuan-tuan kita tindas, ambil hak orang lain secara haram. Memang terang-terang Allah Ta'ala laknat. Walaupun orang kata, tak ada masalah, memang saya rela bagi. Saya bagi, tak ada masalah, saya tak rasa tekanan, saya tak rasa perasaan, memang saya nak bagi. Dia bagi itu sebab dia mengharapkan untung yang lebih besar. Sebab dia ada perkara yang terselindung di sebalik pemberian dia.
Kalau betul lah kata dia, dia nak satu tu benda, masuk cara betul, masuk open tender, berani bagi harga yang murah, hangga dapat projek itu dah sanggup bagi rasuah. Ah, jadi sebab tu benda tu dilaknat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam lita'kulu fariqan. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui, iaitu jangan kamu menghulurkan harta-harta kamu kepada penguasa, jangan kamu memberi rasuah kepada mereka supaya mereka memberi hak orang lain kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui bahawa perbuatan tersebut tidak halal bagi kamu. Tuan-tuan, ayat ni dua benda besar Allah Ta'ala pesan kat kita. Pertama, Allah Ta'ala kata bab harta, jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang. Harta kita, hak kita. Harta orang, hak orang. Walaupun jumpa. Tuan-tuan, tak mudah tau. Satu harta yang kita jumpa, kita nak ambil jadikan benda tu hak kita. Tak mudah kan? Dalam Islam, dia ada perjalanan yang panjang. Sampailah benda tersebut boleh jadi hak kita. Kita ambil, kita kena iklankan, kita kena pastikan orang yang duduk di kawasan kita jumpa harta tu semua orang tahu. Tunggu sampai satu tempoh, kerana tak ada orang tuntut dah, barulah benda tu boleh jadi hak kita. Tu pun dia makan masa yang lama. Kita hari ni pantang jumpa, walaupun dalam rumah sendiri. Ini main mana 50 tak jumpa bawah sofa. Takkanlah dalam rumah kita boleh jumpa tuan. Sudah tentu benda tu ada orang yang punya. Kita pantang jumpa, kita kira nak sapu tuan. Sampai macam tu pun Allah Ta'ala larang. Apatah lagi kita mengambil hak orang lain, mengambil hak rakyat, mengambil hak orang ramai. Macam mana kita nak jumpa tapi minta maaf tuan? Kat siapa kita nak minta maaf? Kalau kita buat benda tu, kita insaf, kita nak taubat, nak pi jumpa siapa? Contoh kata duit tabung masjid, contoh kata duit rakyat. Nak menghadap rakyat yang mana? Nak pi cari siapa? Masjid sudahlah tuan, katakanlah Korea ni contoh-contoh. Nak bicara siapa tuan? Nak pergi hadap satu kumpul rumah ke rumah? Tak mampu kita buat macam tu. Sebab tu Islam sangat rigid tuan dalam bab halal haram. Dan orang kita pun alhamdulillah dalam bab halal haram ni dia allergic, dan terutamanya makanan. Kalau perbuatan halal haram dia tak heran sangat, bab buka aurat dia tak heran. Tapi bab rasuah dia heran. Bab makan dia heran. Kurang-kurang dia mau jaga jugalah. Sebab kita dibesarkan dalam keadaan jangan ambil hak orang. Allah Ta'ala sebut sendiri. Sebab benda kita ambil, ada pihak yang teraniaya tuan-tuan, kita pasti akan dihitung semula penganiayaan orang tersebut untuk diberikan kepada kita, untuk diazab di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Ta'ala kata, janganlah kamu menyuap para hakim. Walaupun ayat ni Allah tuju kepada hakim, tuan-tuan, kita ni bila kerja, sifat pertama yang kita kena ada apa dia tuan? Tak kira apa bentuk pekerjaan, amanah. Kita beramanah dengan pangkat, dengan jawatan, dengan tugas yang kita terima. Hari ni berlaku penyelewengan, berlaku penyalahan guna, apa, salah guna kuasa dan sebagainya, disebabkan tak ada amanah. Sebab tu tuan-tuan, kita tak perlu ragu-ragu dengan Nabi dan Rasul, kerana setiap utusan Allah wajib ada sifat amanah, wajib. Allah sendiri membentuk pilihan dia, utusan dia, supaya ada sifat amanah. Dan kita tahu tuan-tuan, empat sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Empat sifat ni bukan hanya sekadar untuk Rasul, kita kena serap masuk dalam diri kita. Hari ni orang petikai hakim, hakim geng sana, hakim geng sini. Orang petikan peguam, peguam geng sana, peguam geng sini. Kan?
macam mana kita tengok lah kes Datuk Seri Najib kita. Senang cakap kan, sebab semua orang tahu hak ni bukan kita buka aib ke apa-apa kan. Tengok bila dia tuduh bersalah, apa yang berlaku? Dia ada dua pihak. Satu pihak yang mengakui dia salah. Sebab apa? Pihak ni menentang dia. Satu pihak lagi salahkan hakim. Cari, korek boleh. Oh, hakim ni rupanya suami dia sekian-sekian macam tu, macam ni, memang tak suka kat dia ni lah apalah. Dia pun korek habis. Sebab apa? Mereka ni geng Datuk Seri Najib, dan mereka nak katakan Datuk Seri Najib tak salah. Kita nak kata siapa salah? Mudah tuan-tuan. Wallahu'alam. Saya pun tak tahu siapa salah. Saya tak tahu dia ambil kata. Saya pun account dia dua ya tuan. Satu account tepi, satu account masuk gaji. Satu lah saya ada. Paling banyak duk ada pun saya ingat tak sampai lah 5 angka. Duit ni kira guna sikit lah. Kan? Kalau yang tu, ha, teratur saya lah. Nak main 10 ribu, 100 ribu, juta-juta tak boleh dapat ni lah. Kan? Tuan-tuan, macam tu benda tu akan jadi. Sebab tu Allah tegur siap-siap. Bila mai tang talah guna kuasa, bila tang mai ambil hak orang tuan-tuan, bila terkantui, bila disabitkan kesalahan, Tok Hakim tolong jadi Tok Hakim yang betul-betul nama dia Hakim. Dia bijaksana, dia beramanah, dia berintegriti. Sebab orang harap kat dia. Dialah last defense untuk nak menentukan sama ada kesalahan tersebut benar ataupun tidak. Tok Hakim dia kena jadi orang yang kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Bukan sekadar Tok Hakim, semua jenis pekerjaan. Saya guru tuan-tuan, kalau saya tak berintegriti, tak beramanah, saya pergi sekolah, masuk dalam kelas, okey hari ni buat kerja sendiri, duduk, menghimpun. Boleh tak saya nak buat lagu tu? Boleh. Tak ada masalah pun. Siapa nak tegur? Budak-budak lagi suka. Okey hari ni yang bertidur pun lah, saya ada kerja sikit saya nak buat. Oh Allah, cukup seronok. Tapi apa yang akan berlaku pada diri saya bila selain hari yang saya buat benda tersebut ditayangkan oleh Allah di mahsyar? Sebab saya dah menyalahgunakan amanah. Setiap minit yang kita bekerja tuan-tuan, dia ada nilai dia, dia ada harga dia. Gaji kita diberikan berdasar tugasan kita. Jadi ni Allah tebut siap-siap. Hampa kaya, hampa jangan rasa nak sogok lebih kurang. Orang yang berterlibat dengan sistem keadilan, sistem kehakiman, tolong berintegriti. Jangan mudah-mudah terima. Kita yakin, mereka yang duduk di seat-seat hakim, di mahkamah-mahkamah di seluruh Malaysia ini, semuanya mereka yang beramanah dan berintegriti. Kita yakin, mereka tak terpengaruh dengan mana-mana pihak kiri ataupun kanan. Tapi kalaulah berlaku sebaliknya, maka persiapkan jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dengan diri kita. Walaupun kerja biasa, kerja apa? Tok Siak pun. Tok Siak ada elang kan? Ada masjid bagi kan elang kan kepada siak-siak dan sebagainya. Contoh, saya ambil contoh ni. Jangan terasa hati pula. So dia ada tugasan dia. Tugasan dia hari apa sampai hari apa, pukul apa sampai pukul berapa, waktu-waktu dia kena buat kerja. Tak buat, duit yang masuk tu dikhuatiri dia punya keberkatan dia. Takut tak cukup, takut tak berkat. Jangan main-main dengan harta tuan. Sebab Allah pesan siap. Jadi dua benda besar yang Allah pesan dalam ayat ni. Jangan aniaya orang, ambil hak kita. Yang kedua, tolong beramanah. Walaupun ayat ni tuju kepada hakim, tak kira apa jadi pun, apa tugasan, tolong ada integriti di dalam diri. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'anallahu ar-rashiya wal-murtashiya fil hukmi." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi dan penerima rasuah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Dua-dua kena. Seronok Islam ni, seronok kan. Biasanya kalau undang-undang kita, siapa kena kan? Biasanya yang terima tu lah yang kena kan. Yang beri ni jarang dengar kena. Yang terima tu kena. Ha, kot kalau ada jugalah yang beri terima. Dia sama macam kes zina lah. Kes zina, bila direport, ditukar terus jadi rogol, maka yang kena siapa dia? Laki saja. Perempuan tak kena apa. Sebab dia berkata perempuan dia diaibkan lah. Tapi dalam Islam, dua-dua. Az-zaniyatu wa-zani.
fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Dua-dua penzina lelaki, penzina perempuan. Sama juga dengan hadis Nabi, laknat Allah akan jatuh pada pemberi dan penerima rasuah. Tak kira harga, tak kira saiz, tak kira keadaan, tak kira kecil besar, semua dapat laknat. Sampai dia bertaubat, dia kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hentikan segala kerja-kerja rasuah yang dia buat. Ketika itu mudah-mudahan Allah Taala tarik balik laknat tersebut. Cuma bezanya tuan-tuan, bila manusia laknat kita, kita buat salah, orang laknat kita, orang maki hamun kita tuan-tuan, sampai kita insaf, kita tak buat dah benda tu. Tapi bila sekali-sekali jumpa, dia tu lah dulu dia buat perangai benda ni. Dan manusia, benda tu dah 30-40 tahun, lama dah dia tak buat, dia dah insaf, lama dah duk sebut ni. Eh, dia ni muda dulu, teruk lah dia ni, dia ni. Padahal kawan tu duk pegang cucu lah, orang sendiri sebut. Tapi maha kaya dan maha hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali laknat Allah ditarik daripada kita tuan-tuan, Allah takkan mention. Walaupun waktu kita berada di hadapan Allah sedang dihisab amalan-amalan kita, Allah tak mention. Sebab tu tuan-tuan kena banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kita belajar bukan hanya sekadar seronok tuan-tuan, tapi belajar untuk jauhkan diri kita daripada kemurkaan dan laknat Allah. Tak ke mana tuan-tuan ni. Nak kaya ni terang mana sangat. Duit banyak dah buat apa macam ni? Seronok tengok jumlah. Itu je lah. Kita nak makan terang mana? Contoh kata, duit banyak. Oh, saya tak makan tepi-tepi jalan ni. Oh, saya pergi halal. Saya pergi hotel-hotel sana, hotel sini apa semua. Oh, saya makan. Dia punya makan kat hotel, kat kedai-kedai mahal. Dengan kita duk makan kedai tepi jalan. Kenyang lah, sama tak? Lah. Sama lah. Hasil mausul yang keluar daripada makan tadi sama tak? Sama je. Dia naik kereta, oh saya ni duit banyak, dia naik Ferrari ke, dia naik Range Rover ke apa ke, kan? Kita naiklah Honda City Pekak ke, kita naik Kancil ke apa ke tuan-tuan, kan? Traffic light sama-sama merah kena berhenti ke tak? Road tax sama-sama kena bayar ke? Tak ada beza pun tuan-tuan, melainkan kita sendiri yang merasa sombong, tak ada apa pun. Tak ada apa sebenarnya. Tengok rumah aku ni 6 tingkat, tengok 3 ya, 3 atas, 3 bawah tanah. Lepas tu ada swimming pool, ada jacuzzi, ada kolam yang panas, ada tu, ada ni. Kita duduk rumah flat kotak biasa tuan-tuan. Apa beza tuan-tuan? Tak ada beza apa pun. Hang tua sikit sakit lutut, hang duduk tingkat 1 tu lah teradik atas. Sama je. Sebab pengakhiran kita semua akan kembali kepada satu rumah 7 kali 3 kali 7. Itulah pengakhiran kita. Waktu tu tak tahu dah hang kaya ke, kan, hang berpangkat tinggi ke apa ke. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan duk kelam mata dengan duit. Duk kira duit, 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 siang malam fikir duit, duit tak cukup. Macam mana nak cari duit, macam mana nak buat duit, macam mana nak tambah duit, 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 duit. Perkataan duit lebih banyak disebut daripada perkataan Allah. Fikir pasal duit ni lebih banyak daripada fikir pasal umat. Semayang tunggang langgang pengen tak kisah, jadi duit dah. Sebab sampai satu ketika tuan-tuan, kita akan rebah tuan. Kita akan jatuh. Kita akan pindah ke barzah. Apa duit tu boleh buatkan kita? Kut hari ni kita pulun cari duit, duit kita dapat, kita sedekah, kita infak, kita berjihad dengan duit kita. Mudah-mudahan itu kebaikan untuk kita. Banyak mana kita sedekah. Adakah sedekah kita seperti mana sedekah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Adakah sedekah kita seperti mana sedekah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Pasal apa saya sebut Sayyidina Abu Bakar? Sebab Sayyidina Abu Bakar waktu sedekah tuan-tuan bagi clear. Habis. Lepas tu Allah ganti balik. Sayyidina Uthman punya sedekah sampailah ada account bank dia di Saudi. Uthman bin Affan. Harta dia daripada kebun kurma tu tuan-tuan sampailah kerajaan Saudi pun pening tak tahu nak buat apa. Punya berjuta-juta duk ada dalam tu. Hasil daripada infak dia. Kita baru duk jumpa tabung boh 2-3 ringgit, kita duk berasa kita punya sedekah ni hebat-hebat lah. Harta jangan banyak tuan-tuan. Sebab tu saya duk sebut sebelum ni untuk diri saya dan tuan-tuan. Kita jangan minta kaya daripada Allah. Nak minta kaya boleh, minta lah, tak ada masalah. Kalau nak minta kaya, jangan lupa, ya Allah jadikan aku orang kaya yang beriman.
orang kaya yang murah hati nak sedekah. Sebaliknya nak minta apa tuan? Ya Allah, cukupkan segala keperluanku. Hak tu cukup tuan, memadai. Dia akan menjadikan kita orang yang redha, orang yang rendah diri. Dia tak ada sifat sombong sebab kita ni tak berapa ada duit. Ada pun cukup-cukup. Tapi lepas, urusan kita semua lepas. Nak bagi anak-anak lepas, nak makan lepas, nak beli baju lepas, semua lepas. Cukuplah bila keperluan kita itu sentiasa diberikan oleh Allah, cukup. Takut kalau kaya, sebab Allah tunjuk dalam Quran ni banyak orang tadi. Antara makhluk Allah yang paling dilaknat, yang banyak nama dia Allah sebut dalam Quran, siapa dia? Fir'aun. Siapa Allah ulang-ulang-ulang? Sebab Fir'aun tu makhluk yang dia memang sangat kaya raya. Bagaimana pun akhirannya, dia makhluk yang sangat hebat. Semua orang tunduk kat dia. Sampai ada manusia yang sembah dia sebagai Tuhan. Bagaimana ending dia? Rasuah ni satu benda yang nak mengkayakan diri kita. Nak memewah, nak duduk tempat hebat-hebat, kelas-kelas. Tuan-tuan sedap tak? Daripada kita masuk hotel yang berbintang-bintang tu dengan kita masuk masjid, hak ni Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Masjid ni pun dah lebih daripada 5 bintang dah. Saya tak tahu bila saya nak berhenti puji masjid ni. Tapi ni alhamdulillah dia tak buka kipas ni, okey lah sikit. 2 kali main kaki beku tu ni. Depa pun dah insaf lah kot, alhamdulillah. Tengok tuan, macam ni punya mewah masjid, berapa orang yang ada? Kita tak kata kan, hidayah tu Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah Allah berikan kita. Moga Allah kekalkan hidayah ni sampai akhir nafas kita, insyaAllah. Tapi adakah dengan berharta kita boleh jejak kaki ke masjid lagi? Atau kena tanya dengan kita. Kalau kita dah kaya, kita berpangkat, kita hebat, ada tak masa nak duduk baca-baca kitab? Nak duduk kuliah-kuliah macam ni? Kok kuliah makan masa? Dan tak nak main jemaah 5 waktu kat masjid? Sekarang ni kita mampu. Pasal apa? Sebab kita orang yang dicukupkan keperluan. Kita tak kaya mana? Tapi ada. Masa tu tak hak bila kita kaya, takkan dah duduk masjid kan? Meeting takkan nak main kat sini, kena pergi sana, kena pergi situ. Bila kita makin kaya, kerja kita makin banyak. Dan kesalahan pun akan mula terjadi. Mungkin, tak mustahil tuan-tuan. Moga Allah lindung kita, tak mustahil kita juga akan mula melakukan rasuah dan sebagainya. Jadi tolong faham, perbuatan ini dilaknat oleh Allah dan Nabi SAW. Baik. Dan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Hadis atas Nabi sebut Allah laknat. Hadis bawah sahabat sebut Nabi SAW laknat. Siapa-siapa yang mendapat laknat Allah dan laknat Nabi SAW, jangan risau. Tak ada tempat pada diri dia melainkan neraka Allah SWT. Jangan mimpi nak tengok syurga. Jangan mimpi nak masuk syurga. Jangan mimpi nak bau syurga. Takkan diberikan walau seinci ruang kepada dia untuk nak memasuki syurga Allah SWT. Kepada mereka yang dilaknat oleh Allah dan Nabi SAW. Nampak tak? Ini perkara yang besar. Sebab dia melibatkan kezaliman. Nabi cukup bengang dengan orang yang suka zalim orang lain. Ambil awak, Nabi cukup bengang. Nabi cukup marah lah. Istilah kita adalah bengang kan? Marah. Allah patah ni. Sebab Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pemurah, Penyayang. Allah Al-Adlu, Maha Adil. Allah tak suka benda-benda macam ni. Allah sendiri bersifat adil. Tiba-tiba kita hamba dia pula ambil kesempatan, anaya orang, incok orang, ambil hak orang semata-mata untuk kesenangan diri kita. Baik. Ulama berkata, penyogok adalah orang yang memberi rasuah, sementara yang disogok adalah orang yang menerima sogokan, yakni rasuah. Sekiranya ia berniat menyakiti muslim atau ingin mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, ia termasuk dalam kutukan tersebut. Adapun apabila seseorang memberi sesuatu untuk mendapatkan haknya dan untuk menjauhkan dirinya daripada kezaliman, tidaklah termasuk dalam kutukan ini. Sedangkan bagi hakim, sogokan adalah haram kerana dapat membatalkan yang hak dan boleh mendorong berlakunya perbuatan zalim.
Jadi ulama perincikan tuan-tuan, yang kata orang yang mendapat laknat ni orang yang memberi, yang menyogok dan menerima yang disogok. Dua-dua, pemberi dan penerima rasuah. Kedua-duanya bila depa memang niat kawan ni bagi untuk mendapatkan satu keuntungan, kawan ni pula kerja dia untuk nak bagi dan dia pilih orang yang boleh bagi kat dia kelebihan, memang depa niat nak rasuah, dua-dua kena laknat. Adapun dia kata di sini, sebab dia kata adapun apabila seseorang memberi sesuatu untuk mendapatkan haknya atau untuk menjauhkan dirinya daripada kezaliman, tidak termasuk dalam orang dilaknat. Saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan main sukan tak? Kalau kita main sukan, contoh kan, tim A lawan tim B. Saya tim A lawan dengan tim B. Tiba-tiba kita tengok tim B ni ada satu kesalahan. Tapi kesalahan tu tak ditegur oleh pengadil dan sebagainya. Jadi kita buat bantahan. Bantahan tuan-tuan, kalau kita nak buat bantahan, dia tak boleh tulis surat biasa saja. Dia ada borang dia kena isi, dia kena bagi 200. Yang tu memang syarat bantahan. Sebab apa? Dia nak bagi orang ni bukan senang-senang nak bantah. Hang nak bantah boleh, hang bagi 200. Kita tengok kita berada di pihak yang benar, kita nak mendapatkan kebenaran, tulis borang bantahan, bagi 200, dia pun akan tengok balik. Okey, rupanya betul benda ni kesalahan. Maka keadaan tu akan dapat dibetulkan, hak kita akan dapat dikembalikan. Contoh katalah, yang tu contoh dalam sukan lah. Ataupun kita ada macam suami isteri contoh, yang bercerai, tiba-tiba kita tengok macam isteri ni dia zalim suami, tapi dia dapat peguam yang boleh meyakinkan bahawa isteri ni yang bersalah. Maka isteri ni keluarkan sejumlah harta dia untuk cari peguam nak lawan balik, nak membuktikan kebenaran, bukan nak buka aib, nak ambil balik kebenaran, tuntutan nafkah dan sebagainya. Maka itu tidak dikira sebagai rasuah, sebab dia mencari hak, dia mencari kebenaran. Tapi memang tujuan nak songlah, tujuan nak dapatkan kepentingan, nak dapatkan sesuatu keuntungan, laknat Allah dan Nabi SAW tak akan berhenti sampai akhir hayat. Yang ni kita kena jaga-jaga. Dan dia Syekh Ahmad juga, termasuk juga bagi hakim, sogokan adalah haram. Tuan-tuan, orang berpangkat, hakim dan sebagainya, tolong jaga benda-benda ni. Jangan sekali-kali salah guna kuasa, salah guna kedudukan. Memang kita tak nampak apa kat dunia, sebab dunia bukan tempat pembalasan. Jangan sampai kita menyesal kat akhirat, waktu tu apa pun kita tak boleh nak buat. Melainkan kita kena terima segala azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang dikira sebagai rasuah? Daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yashfa' li akhihi syafa'atan فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم." Yang bermaksud, sesiapa yang memberikan jaminan kepada seseorang lalu diberikan kepadanya satu hadiah kerana jaminan itu, maka dia telah memasuki suatu pintu besar dari pintu-pintu riba. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, perbuatan yang haram itu ialah kamu memohon sesuatu hajat dari rakan kamu, lalu dia menunaikannya, kemudian dia memberi hadiah kepada kamu dan kamu menerimanya. Tuan-tuan, kita perlukan bantuan satu-satu orang, kita minta tolong, orang tu tolong kita. Bila kita dah selesai, kita dapat pertolongan tersebut, kita bagi hadiah kat dia. Itu pun disebut sebagai rasuah. Macam kita biasa orang tolong kita susah kan, bila kita senang kita rasa nak tolong balik. Oh, yang tu pun berdasarkan hadis di atas tuan-tuan, kita telah memasuki satu pintu besar daripada pintu-pintu riba. Sebab takut ada conflict of interest. Dalam Islam, amalan yang kita buat ikhlas kepada Allah, bukan mengharapkan apa-apa balasan daripada mana-mana pihak. Nabi SAW punya nak kita ni tolong orang, dalam sebuah hadis Nabi kata, siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya, Allah akan melepaskan kesusahannya dunia akhirat. Allah dah sediakan satu ganjaran yang cukup besar kepada orang yang tolong orang dalam masalah ni. Kita tolong orang dalam masalah sampai masalah dia selesai, Allah settlekan masalah kita dunia akhirat.
kot dunia kita tak berapa sangat tuan. Akhirat tak tahu. Tak tahu apa nak jadi ke kita. Tak tahu nasib kita. Tak tahu untung kita macam mana kat sana. Ini dah cukup besar pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi tak mau. Sahabat buah-habat jangan. Bila kita tolong orang, lillahi ta'ala. Jangan terima apa-apa hadiah. Tapi kita dah duk bisa kan. Orang duk bagi kat kita dan sebagainya. Janganlah jadi takut kan. Macam mana kita nak faham benda ni? Kita jangan, nak kata jangan anggap pun tak boleh. Sebab dia habak di sini jelas. Jadi kita kena tolak lah. Tolak benda tu. Tak apa, saya tak ada masalah. Saya tolong yang ni kerana Allah. Kadang-kadang nak tengok kat cerita kan. Main-main orang jumpa dompet. Kalau kita terkenal kat kita lah tuan-tuan, kita tertinggal barang berharga, orang ambil main bagi balik kat kita. Biasanya apa tindakan kita? Kita rasa nak ambil sikit, nak bagi hadiah kat dia. Hak tu pun dikira sebagai conflict of interest. Padahal kita ni tak niat apa pun. Nak niat sebagai hadiah sebab dia punya amanah. Sebab baiknya mai pulangkan balik hak kita. Kena kat orang lain, dia sapu pergi sengah aku tu. Kita ingat lagu tu. Tapi dalam Islam, perkara sebegini tidak digalakkan. Sebab sebaiknya kalau boleh kita pupuk sifat ikhlas. Biar kita buat satu benda tu kerana kita takut kepada Tuhan. Kita nak bantu orang, nak bantu saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah SWT yang lain. Sampai macam tu Nabi ajak adab dan akhlak pada diri kita. Jangan mengambil kesempatan di atas kebaikan yang kita buat. Tu bahasa mudah. Nak buat ibadat, buat kebaikan, semua kerana Allah. Biar Allah yang balas. Kita tak perlu pembalasan daripada makhluk. Baik. Daripada Masruq, bahawa dia pernah bercakap dengan Ibnu Ziyad tentang satu kezaliman yang dilakukan. Dan kemudian dia mengembalikan hak tersebut. Kemudian tuan punya hak menghadiahkan kepadanya seorang hamba. Lalu dia menolak dan tidak menerimanya. Dan dia berkata, aku dengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, sesiapa yang menolak sesuatu kezaliman dari seorang Muslim, kemudian dia memberikan sesuatu balasan kepadanya sama ada sedikit atau banyak, itu dikira perbuatan yang haram. Lalu berkata seorang lelaki, wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menganggap bahawa ia perbuatan yang haram, melainkan hanya rasuah kepada penguasa. Lalu dia berkata, itu yakni rasuah adalah kufur. Sama cerita macam di atas. Orang buat baik kat kita, kita rasa seronok dengan kebaikan tersebut, kita nak zahirkan seronok kita dengan kita bagi balik hadiah, bagi balik satu benda kat dia tuan-tuan. Kes yang kedua, dia nak bagi hamba sebagai seronoknya apabila hak dia dipulangkan. Tapi itu juga disebut sebagai perbuatan membawa kepada kufur. Sebab dia termasuk dalam cerita rasuah. Satu lagi cerita tuan-tuan, saya nak ambil daripada kitab asal. Diberitakan daripada Imam Abu Umar Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, yang ketika itu dia berada di Beirut, bahwasanya seorang Nasrani telah datang kepadanya lalu berkata, tuan, sesungguhnya Gubernur Ba'labaka telah menganiayai diriku, dan aku berharap agar engkau dapat menulis tentang diriku ini kepadanya. Orang Nasrani itu lalu menghudurkan sebekas berisi madu sebagai hadiah. Melihat bekas madu itu, maka Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala berkata kepada orang Nasrani itu, pilihlah antara dua, sama ada aku menolak bekas madu itu atau aku menulis kepada gubernur itu tentang perkaramu, ataupun aku menerima hadiah bekas madu itu dan aku tidak menulis kepada gubernur itu. Orang Nasrani itu setuju untuk mengambil balik hadiahnya. Maka Imam Al-Auza'i pun menulis kepada gubernur itu berbunyi begini, kurangkanlah cukai yang dikenakan ke atas orang Nasrani ini. Orang Nasrani itu lalu mengambil surat itu dan memberikan surat itu kepada gubernur. Maka dengan itu, Tuan Gubernur telah mengurangkan sebanyak 30 dirham lantaran surat rayuan daripada Imam Al-Auza'i itu. Moga-moga Allah merahmati kita serta membangkit kita sekalian dalam golongan orang yang baik-baik. Tuan-tuan, berlaku pada zaman selepas zaman Nabi dan para sahabat tuan, ketika pemerintahan Islam semakin luas. Sesungguhnya orang yang tak beriman kepada Allah SWT yang duduk bawah pemerintahan Islam tak ada masalah. Macam kita sekarang ni. Boleh amalkan kepercayaan masing-masing. Cuma mereka dikenakan cukai yang agak tinggi. Jadi seorang Nasrani yang tak beriman kepada Allah mai jumpa seorang imam yang memang berpengaruh, Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, mengadu masalah dia. Tuan, saya nak mohon kepada Tuan, tolonglah
buatlah apa sikit, tulis surat ke, surat sokongan ke apa ke, ni saya nak bagi kat gubernur. Gubernur tempat saya ni dia seolah-olah menindas saya. Cukai saya kena banyak sangat, saya punya kerja pun duit tak apa banyak. Maka Imam Auza'i ini nak tulis ni. Tiba-tiba dia letak satu bekas, dalam tu ada madu sebagai hadiah untuk kalau nak tolong tulis. Imam Auza'i bagi dua kata dua ada. Lah ni hana ambil balik madu ni baru aku tulis, ataupun aku terima madu ni tapi aku tak tulis. Kalau hang bagi madu ni dengan tujuan supaya aku tulis surat, maksud dia apa? Madu tu adalah rasuah. Hang ingat dengan madu ni baru aku nak tulis? Tuan-tuan, tegahnya ulama. Tu baru madu. Kita tak tahulah madu tualang ke, madu Yaman ke apa ke kan. Mungkin madu, madu sampai lah harga dia mahal lah. Tapi nak abang kan, sampai macam tu pun benda tu berlaku. Konon-kononnya nak jack lah kan, nak ambil lah hadiah ni, tolonglah aku. Tuan-tuan, itu semua adalah bentuk rasuah. Moga Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang macam ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, insyaAllah saya berhenti setakat ni dulu. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan, ada jumpa nak kok-kok lah satu ayat berkaitan dengan kebaikan rasuah? Tak ada kot lah. Semuanya buruk-buruk belaka. Semuanya mendapat laknat. Semuanya mendapat dosa. Semuanya dibenci. Dan semuanya akan mengundang ke neraka Allah SWT. Maka bersihkan harta-harta kita. Jadilah mereka yang reti bersyukur dan berterima kasih atas segala pemberian Allah SWT. Jangan pandang orang di atas kita yang lebih mewah, yang lebih tinggi kehidupan mereka. Tapi pandanglah orang di bawah kita yang kehidupan mereka lebih susah daripada kita. InsyaAllah syukur itu terbit. Terima kasih itu akan main. Kalau betul nak harta banyak, nak kaya, usaha. Gunakan tulang empat kerat yang Allah Ta'ala bagi kat semua kita. Gunakan. Cari jalan yang halal. Bukan kaya cepat dengan cara yang menipu, menindas, mengambil hak orang lain. Yang ending dia, kita takkan diselamatkan oleh Allah dan Nabi SAW. Dan kita akan dicampakkan dalam neraka Allah SWT. Wal'iyazubillah. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan, selama mana ianya diamalkan, selagi itulah kita akan terus diberi pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa hadza bi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwabal fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.